Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ada sampai saat ini, kita percaya dan kita yakin itu semua berkat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, berkat anugerah Tuhan yang tak henti-henti Tuhan nyatakan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kita mau bekali kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat ini berbicara tentang gembala yang baik. Ayat ini juga berbicara tentang domba dan gembalanya. Setiap domba pasti mengenal suara gembalanya. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap anak itu pasti mengenal suara orang tuanya. Mengenal suara dari ayahnya, dari ibunya, bahkan dari orang-orang yang ada di rumahnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita adalah apakah kita mengenal suara gembala agung kita? Apakah kita mengenal suara Tuhan kita? Tuhan yang sudah rela mati untuk kita, Tuhan sudah rela memberikan hidupnya untuk menebus segala pelanggaran kita, segala dosa kita. Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Apakah kita mengenal suaranya? Gembala kita di gereja kita pasti kenal suaranya. Tapi gembala yang agung, apakah kita mengenalnya? Bagaimana kita mengenal, bagaimana kita membangun? Kita harus tahu suaranya gembala kita itu bagaimana. Suaranya gembala kita itu seperti apa? Jadi kita harus tahu bagaimana membangun pengenalan akan suara Tuhan. Yang pertama yaitu mencari. Terkadang Tuhan mungkin sudah berbicara dalam kehidupan kita. Tuhan sudah berbicara sesuatu yang mungkin kita minta. Tetapi kita karena belum mengenal suara Tuhan, kita harus ada yang namanya kita cari. Kita cari tahu suara Tuhan itu seperti apa. Setiap orang punya akses dan kesempatan untuk mendengar suara Tuhan. Setiap kita punya kesempatan, setiap kita punya akses. Apa itu? Kita mencari lewat apa? Kita mencari lewat kita berdoa. Kita mencari lewat kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita memuji, kita menyembah. Ada tindakan. Berseru, berbicara, bercerita. Ada komunikasi. Karena di saat kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan. Kita berbicara, kita keluarkan semua keluh kesah kita. Jadi, untuk kita mencari, ada dua akses yang kita bisa lakukan. Yaitu berdoa dan memuji, menyembah Tuhan. Ada komunikasi antara kita dengan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, kita tidak berbicara terlebih dahulu. Jadi kita sampaikan dulu keluh kesah kita, nanti Tuhan yang memberikan solusi. Yang kedua, yaitu menguji. Ya, kita perlu menguji suara Tuhan. Mungkin Tuhan sudah berbicara dalam kehidupan kita, kita mendengar suara Tuhan. Apakah suara yang kita dengar ini benar-benar dari Tuhan atau bukan? Atau cuma sekedar suara yang lewat? Kita harus butuh yang namanya menguji suara Tuhan. Caranya untuk menguji suara Tuhan yaitu kita konfirmasi terlebih dahulu. Apakah suara yang kita dengar itu sesuai dengan firman Tuhan? Konfirmasi itu kepada, biasanya kepada Bapak Gembala, kepada pimpinan rohani. Kita ngomong, saya mendengar suara ini, apakah ini? Kita konfirmasi sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Cara untuk menguji suara Tuhan yaitu konfirmasi. Dan ada yang namanya keselarasan. Ada orang yang
berdoa kepada Tuhan, di saat dia mau mendengar suara Tuhan, dia minta tanda. Itu keselarasan, melihat tanda-tanda yang terjadi dalam kehidupannya. Karena ada orang yang meminta, cuma minta Tuhan berbicaralah. Tapi ada juga yang minta tanda-tanda. Tuhan, seumpamanya ini, tolong coba berikan saya hati yang rela, hati yang menerima, hati yang ikhlas, hati yang sejahtera. Jadi ada keselarasan dengan kehidupan kita. Dan yang ketiga, yaitu kita mengenal. Untuk kita bisa mengenal suara Tuhan, untuk kita bisa mengenali suara Tuhan, kita perlu saling mengenal pribadi kita. Kita perlu saling mengenal pribadi kita antara Tuhan. Kita perlu mengenal pribadinya. Seperti kita di dalam rumah, kita pasti kenal dulu dengan orang tua kita, kita pasti kenal dengan anak kita, kita pasti kenal dengan orang yang ada di rumah kita, bagaimana supaya kita mengenali suaranya. Di saat dia berbicara, kita tahu, oh ini yang berbicara, oh anak saya yang berbicara, oh yang berbicara orang tua saya, yang berbicara itu ini. Saat kita mengenal dia, kita akan lebih gampang untuk mengenali suaranya. Kita pasti akan tinggal di dalam dia. Di saat kita mengenal dia, kita pasti akan tinggal di dalam dia dan firman-Nya. Di saat kita tinggal di dalam dia, kita mengenal dia, firman-Nya kita kenal, kita hidup di dalam firman-Nya, dan kabar baiknya itu akan mempermudah dan mempertajam telinga kita, pendengaran kita mengenali suara Tuhan. Puji Tuhan, kabar yang baik dalam kehidupan kita untuk mengenali suara Tuhan. Mengenali suara Tuhan kita, yaitu kita harus mencari, kita harus berdoa, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan, kita menguji lewat pimpinan-pimpinan rohani kita, dan yang ketiga kita harus saling mengenal. Kita harus kenal Allah kita seperti apa, Bapa kita seperti apa. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan masih izinkan kami Tuhan melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami percaya semakin ke depan kami Tuhan, setiap langkah-langkah kami Tuhan di hari ini, bahkan di hari-hari selanjutnya Tuhan, Engkau akan selalu menuntun kami, Engkau akan selalu melindungi kami Tuhan. Berkati umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun berada, umat-Mu di GPDI COTW Temanggung Tuhan, kami tidak tahu setiap permasalahan mereka, kami tidak tahu setiap persoalan mereka Tuhan, tapi Engkau yang sangat mengetahui, Engkau yang sangat-sangat tahu kehidupan mereka. Mari Tuhan, Engkau berbicara dalam kehidupan mereka, Engkau turut campur tangan dalam setiap persoalan hidup mereka Tuhan. Engkau yang menyelesaikan setiap persoalan hidup mereka. Ada jawaban dalam setiap persoalan hidup mereka. Berkati juga gereja kami Tuhan, dari Bapak dan Ibu Gembala, dari staf yang ada Tuhan, dari diaken. Tuhan yang senantiasa memberkati, melindungi, mengurapi setiap hamba-hambamu ini Tuhan, yang melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami ini, kami tidak lupa serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang beracara, Tuhan yang memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, kami mau melangkah lebih jauh di hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.